Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Ardi dari Tangerang Volum lagi berada di pusat publik baru Kabupaten Tangerang, atau disebutnya alun-alun ya. Nah, alun-alun Kabupaten Tangerang ini diberi nama alun-alun Tiga Raksa ya, karena alun-alunnya ada di daerah Tiga Raksa atau tepatnya di pusat pemerintahan daerah Kabupaten Tangerang Tiga Raksa PWS. Nah, buat teman-teman yang tahu Masjid Agung Al-Amjad, nah di belakang saya itu ada Masjid Agung Al-Amjad. Nah, alun-alun Tiga Raksa Kabupaten Tangerang itu sebelum ya, kalau dari arah Cikupa Baja ke sini itu sebelum Masjid Agung Al-Amjad ya. Masjid Agung terbesar di Kabupaten Tangerang. Nah, sedikit mereview alun-alun Tiga Raksa atau pusat publik untuk warga Kabupaten Tangerang ini pertama didirikan kalau nggak salah tahun 2016 atau 2017 ya, dan sekarang tahun 2019 udah taraf menurut saya itu baru 75% lah taraf pembangunannya, karena saya lihat masih banyak yang belum rapi atau belum diselesaikan. Nah, buat teman-teman yang mau coba datang ke alun-alun Kabupaten Tangerang atau alun-alun Tiga Raksa dari arah Daraja itu bisa lewat lampu merah Cideung ya, atau jalan baru bisa ambil kanan, dan ada arah Cikupa itu bisa ambil kiri. Untuk ini saya hanya sedikit mereviewnya, next akan nge-review tentang bagaimana sih pendapat warga Kabupaten Tangerang dengan adanya alun-alun Tiga Raksa ini yang dibuat oleh Kabupaten Tangerang untuk warganya ya kan, gimana kenyamanan seperti apa. Nah, sekian dari saya untuk nge-review part pertama alun-alun Tangerang yang menurut saya ini baru cukup ya untuk tempat keramaian publik ya, yang untuk kenyamanan terus fasilitas sebagainya mungkin masih kurang atau harus diperbaiki atau ditambahkan lagi. Oke, sekian dari saya Ari dari Tangerang Volum menyampaikan dari pusat publik terbaru Kabupaten Tangerang yaitu alun-alun Tiga Raksa. Saya yuk, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.